Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi lupa password atau lupa kata sandi di game Roblox yang ada di laptop atau komputer. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Setelah itu, kalian buka Roblox ya, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah buka browser dan udah buka di Roblox-nya. Nah, dan tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, jika kalian lupa kata sandi, misalnya, "Bang, aku udah lupa kata sandiku, udah lama nggak login. Gimana, Bang, cara balikinnya?" Nah, cara balikinnya kalian pilih di bagian bawah sini ada tulisannya "Forgot password or username". Nah, ini kalian pilih. Nah, setelah itu kalian masukkan email kalian yang udah kalian koneksiin ke Roblox kalian. "Bang, Roblox aku nggak aku koneksiin, nggak aku tambahin email, nggak ada emailnya, nggak aku hubungkan ke email, gimana Bang?" Nah, kalau akun Roblox kalian nggak ada kaitannya dengan email atau tidak kalian hubungkan dengan email, kalian nggak bisa untuk memulihkan kata sandi kalian atau meminta kata sandi baru gitu, itu nggak bisa guys. Yang artinya apa? Akun kalian itu udah nggak bisa diselamatin. Jadi penting buat kalian yang belum koneksiin akun kalian dengan email, akun Roblox kalian dengan email, itu harus dikoneksiin dulu guys. Nah, jika kalian belum tahu cara koneksiinnya, kalian lihat di videonya Ko Tutorial. Ko Tutorial bakalan taruh di pojok kanan atas ini. Tahu tanya, kalian tinggal tonton aja. Dan jika akun kalian sudah terhubung dengan email, kalian bisa ikutin caranya Ko Tutorial selanjutnya. Nah, kalian masukkan di bagian sini email kalian guys. Nah, ini Ko Tutorial udah masukin emailnya Ko Tutorial. Jadi email ini tuh sudah terhubung dengan akun Roblox Ko Tutorial yang lupa kata sandinya. Nah, setelah kalian masukin alamat email Roblox kalian, kalian klik submit guys. Nah, nanti akan ada tulisannya seperti ini, "An email with bla 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 bla" yang banyak sekali gini. Ini intinya artinya Roblox sudah mengirimkan email ke alamat email kalian tadi. Kita pilih oke. Setelah itu kita buka email kita, guys. Nah, kalian buka Gmail, guys. gmail.com. Nah, setelah itu kalian buka email dari Roblox, guys, yang jamnya sama dengan jam sekarang. Nah, sekarang itu jam 7 lebih 15 PM. Nah, kita cari di sini adanya 12.25. Nah, kalau misalnya email yang nggak masuk ke kotak masuk, kalian coba cari di promosi atau di spam. Nah, di sini ada di promosi Roblox akun password reset. Nah, ini kalian buka emailnya. Nah, setelah itu kalian baca di sini ada tulisannya "Halo". Nah, ini ada tulisannya "Reset password". Ini kalian klik, guys. Nah, ini kalian klik. Setelah itu kalian reset kata sandinya, guys, atau reset passwordnya, guys. Nah, ini kalian masukkan kata sandi baru. Nah, kan kalian lupa kata sandi lamanya. Ini kalian masukkan kata sandi baru. Kalian bebas mau buat kata sandi apa aja, terserah kalian. Nah, setelah itu di bagian bawah sini ada tulisannya "Confirm new password". Nah, di bagian bawah sini kalian masukkan kata sandi yang baru saja kalian buat tadi, guys. Nah, setelah kalian masukkan kata sandinya lagi, kalian pilih submit, guys. Nah, dan tada, kalian sudah masuk kembali ke akun kalian, guys. Nah, mudah banget bukan? Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.